Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung yang Mang Oden sangat cintai. Saat ini kita sedang memasuki hari-hari yang berat. Kehidupan kita tidak berjalan normal seperti biasanya. Pandemi COVID-19 ini menjadi cobaan bagi kita semua. Wargi Bandung, kita sudah berada pada jalan yang benar untuk menghadapi wabah ini. Tidak ada cara lain selain diam di rumah, agar hari-hari berat ini bisa segera usai dan kehidupan bisa kembali seperti sedia kala. Cintai keluarga, selalu produktif dengan mengusahakan bekerja dari rumah. Anak-anakku, belajarlah dengan tekun di rumah, dengan bimbingan kasih sayang orang tua dan guru. Selalu gunakan masker dan jagalah jarak fisik dengan orang lain. Dengan diam di rumah dan menjaga jarak fisik bukan berarti menjauh secara sosial. Tengoklah tetangga kiri kanan. Adakah yang sedang kurang? Beruntung. Jika ada yang sedang kesulitan, bantulah. Jika ada yang sedang lapar, berbagilah. Jika ada yang sedang sakit, carikan pertolongan. Selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ikuti panduan yang tersedia. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, berolahraga dari rumah, bermain dari rumah, namun tetap menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter. Mari kita berikhtiar agar wabah ini segera mereda. Kuncinya ada pada kebersamaan kita. Semakin kita disiplin untuk tetap di rumah, semakin cepat situasi ini akan membaik, insya Allah. Mari senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua diberi perlindungan dan kesehatan. Semoga hari-hari berat ini dapat segera berlalu. Mang Oden, Wali Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.